Oke, kembali dengan tutorial Simatron. Kali ini agak sedikit di luar kebiasaan. Kalau biasanya saya membahas topik tentang CAM, kali ini saya akan mencoba untuk membuat benda sederhana seperti ini, bola tenis. Ternyata cara membuatnya tidak terlalu rumit. Bagaimana caranya? Kita mulai saja. Yang pertama masuk ke skate, kemudian buat sebuah diameter seperti ini, kemudian tambahkan sebuah garis karena ini nanti akan di revolve. Trim salah satu bagian, kemudian klik OK dan revolve gunakan garis tadi sebagai center. Kemudian sekali lagi masuk ke sketch. Kali ini gunakan polygon dengan jumlah edge 4. Ini dimension, kemudian menggunakan bounding circle. Gunakan diameter sesuai dengan diameter bola tadi. Kemudian klik OK. Kemudian proyeksi ke dinding bola tadi menggunakan one side original, kemudian downgrade composite, klik OK, kemudian buat sebuah composite seperti ini. Lalu buat solid pipe menggunakan komposit tadi, gunakan fungsi remove, kemudian atur diameter pipe nya menjadi 6 dan klik OK. Dan sekarang sebuah bola tenis sudah selesai dibuat, tinggal menambahkan warna seperti ini, dan sudah selesai. Oke, demikian untuk tutorial sederhana kali ini. Selamat mencoba, salam safe and calculate.